Kalau nak Allah sayang, ikut cara hidup Rasulullah. Kita ke yang ada iman ni, kita nak Allah sayang. Kita tanya, ustaz, antara soalan ni kerap orang tanya, ustaz, macam mana nak Allah sayang saya, ustaz? Lah kita tak berasa apa sebab makan boleh, minum boleh, banyak besar boleh, banyak kecil boleh, nak ubat dapat, kenderaan ada, rumah ada. Rasa tak perlu. Kasih Allah, weh. Mahabbatullah, kasih Allah kita rasa tak perlu. Mati malam ni, 7.43, 7.44 kita perlu kasih Allah. Sebab waktu tu tengok bini tak ada, tengok anak cari tak ada, tengok harta tak ada, tengok kereta tak ada, tengok rumah cari, keliling tak ada. Yang ada apa? Allah. Malaikat duduk tepi tu bukan tolong kipas kita. Dia pegang penukul je. Bukan dia tolong kipas angkat sihat noh. Rasa macam mana mati tu sat? Tak ada, dia tak tanya, dia tak ada nak bagi semangat kita sabar noh. Insya-Allah lepa bagilah harta. Waktu tu baru kita faham qul in kuntum tuhibbunallah, kasih Allah tu. Oh, waktu ni perlu ya. Lama tak perlu kasih Allah ustaz, perlu lama. Tempoh yang sangat panjang kasih Allah. Ikut sunnah ni satu untuk dapat kasih Allah, kata para ulama. Satu, yang kedua untuk menampung kekurangan benda fardu yang kita buat. Benda fardu yang kita buat tiap-tiap hari ialah semayang. Bila kita semayang fardu, saat kita semayang maghrib kita khusyuk tak sama, bacaan tak sama, benda yang kita buat kelengkapan, kesempurnaan tak sama. Ada orang 26 markah semayang maghrib dia. Ni Tuhan tak tunjuk tau, kalau Tuhan tunjuk kat saya malu. Kan, kalau Tuhan tunjuk boleh jadi ramai, lebih banyak markah. Markah tu semua akan ditunjuk di mahsyar. Ni, markah semayang maghrib hang semua. Biar, semua rendah-rendah. Sepa. Memang main tak elok pun. Kan, macam kita periksa hari ni, tu dia mat teruk. Tiap-tiap tahun teruk mat. Memang lemah mat pun. Esok semayang tengok, dah subuh semua fail. Semayang perasaan ni. Tengok pukul berapa? 9.40. Oh, patutlah. Markah. Semayang fardu akan ditampung oleh ibadat sunat. Hak sunnah hak Nabi ajak. Semayang sunat tu dia tampung. Ada semayang fardu gagal, fail, kemudian Tuhan tanya, cuba tengok benda sunat yang dia buat. Sunnah Nabi. Malaikat pun kata, banyak wahai Allah. Dia main awal. Dia bersiap awal untuk solat. Dia tunggu 5 minit sebelum solat. Habis solat, dia wirid. Habis solat, dia semayang sunat. Antara kata, terima semayang maghrib tadi. Sebab banyak benda sunat yang dia buat, tampung. Sunnah Nabi menampung kefarduan. Ibadat fardu. Daripada ditolak kepada diterima.